Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Birsot bin Hasnum bin Khatib Sa'ad bin Abdurrahman bin Sultan Ahmad Al-Fatani dengan gelar Laksana Malayang alias Guru Marzuki. Lahir pada tahun 1877 Masehi dari seorang ayah bangsawan Melayu Patani, sebagaimana nasab melalui ayahnya sampai kepada Sultan Laksana Malayang, salah seorang Sultan Melayu dari negeri Patani, Thailand Selatan. Sedangkan ibunya, Hajah Fatimah binti Sihabuddin bin Maghribi Al-Maduri, berasal dari Pulau Madura dan keturunan Maulana Ishak Gersik, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu dari mahaguru ulama Betawi yang memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam di tanah Betawi. Ketika berumur 16 tahun, Guru Marzuki diserahkan kepada ulama keturunan Arab bernama Sayyid Usman bin Muhammad Banahsan untuk menuntut ilmu. Dan tidak lama setelah itu, beliau melanjutkannya ke Mekah dan baru kembali ke Jakarta pada tahun 1913. Sesampainya di Jakarta, beliau memulai jalan dakwah atas bimbingan gurunya Sayyid Usman bin Muhammad Banahsan. Sayyid Umar meminta Guru Marzuki untuk menggantikannya mengajar di Masjid Jami Al-Anwar, Rawa Bangke atau Rawa Bunga Jatinegara sekarang. Hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah itu beliau memindahkan pondoknya ke wilayah Kampung Muara, karena di tempat sebelumnya situasinya tidak memungkinkan para santrinya untuk melakukan kegiatan belajar. Di samping sebagai pendakwah, Guru Marzuki juga peduli terhadap gerakan kebangsaan, sebagaimana pada masanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keislaman Indonesia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Guru Marzuki mengambil kontribusi dalam menegakkan NU yang masih usia dini tersebut di tanah Betawi.